Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Erhas kalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini keren cadas ya sobat semuanya saya tertarik untuk mengangkat tema atau isu Ganjar dipasangkan dengan Anis ini teh uh, wacana yang saya kira muncul karena menguatnya Prabowo eh, dukungan terhadap Prabowo oleh istana ya as simple as that sesungguhnya maka kemudian berlaku ada game tidak ada lawan dan kawan yang abadi yang ada adalah kepentingan nah sekarang kepentingan pihak yang mengusung Ganjar Anis adalah dalam rangka menghadapi Prabowo Misalnya survei Litbang Kompas terakhir, sokol survei ya, ya kita tidak tahu apakah survei tersebut sudah punya preferensi itu mengatakan Ganjar masih nomor satu, tetapi kalau dia nanti head to head dengan Prabowo Subianto dia akan kalah karena itu dia membutuhkan uh, dukungan dari kelompok atau pihak Anies Baswedan. Karena kenapa? Karena diperkirakan pendukung-pendukung Anies akan ke Prabowo, seandainya Anies tidak masuk pada putaran kedua, seandainya versi Litbang Kompas, ya sekali lagi, survei-survei ini agak uh, apa ya, uh, sangat kerap sekali ya, selama uh, lembaga survei tidak bisa menyebutkan sumber dananya dari mana maka kita tidak bisa mengatakan bahwa survei tersebut independen. Kita tidak tahu ya apakah itu dari sumber sendiri atau memang dibiayai atau tidak. Itu satu soal. Nah soal lain adalah soal yang terkait dengan wacana Ganjar Anis ini eh, uh, menentukan siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres. Bayangan saya sederhana, Misalnya dari kubu Anis Baswedan, kalau Ganjar yang menjadi cawapres mungkin masih bisa menerima karena pada dasarnya sikap relawan Anies Baswedan adalah yang paling penting adalah Anis yang jadi presiden, cawapresnya tidak peduli. Seperti yang pernah disampaikan oleh uh, Laudie Basir, ya di Basir dalam uh, ketua umum Anis kalau tidak salah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang paling penting adalah presidennya Anies. Wakil presidennya siapa mereka tidak peduli. Tapi harus peduli dengan presidensial threshold 20%. Kalau tidak ya nggak bisa maju kan. Oke. Okay. Jadi pertanyaannya adalah siapa yang jadi capres cawapres Sebaliknya kepada para pendukung Ganjar kira-kira rela nggak kalau seandainya Ganjar hanya menjadi cawapres Tentu mereka akan merujuk sejumlah hasil survei ya yang masih memenangkan Ganjar Pranowo, karena itu berharap bahwa ya Ganjar lah yang harus menjadi orang nomor satu dan lain sebagainya. Dari sana saja menurut saya eh, tidak terlalu menjanjikan, kecuali tadi strategi untuk ber apa beraliansi pada putaran kedua, tapi beraliansi pada putaran kedua. Ya, sama terbukanya. Misalnya, kalau Ganjar kalah, terbuka dia untuk mendukung Anies. Kalau Anies kalah di putaran pertama, bisa terbuka untuk mendukung Ganjar, atau pihak Prabowo juga bisa menjalin komunikasi. Nah, tapi yang jelas sepertinya, kalau seandainya Jokowi, ya, memang benar-benar berada di sisi Prabowo untuk memenangkan Prabowo dan memasangkan putranya, Gibran Rakabuming. Dengan de, katakanlah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, maka yang terjadi adalah akan ada perang bubat ya antara PDIP dan Megawati serta Jokowi dan Anies harus memilih mau condong kemana. Tentu ketika tiga calon dia akan menjadi pihak ketiga yang berharap masuk pada putaran kedua dan siapapun yang berhadapan dengan dia akan dikalahkan karena. Uh, pihak satunya tidak mungkin bersatu kalau seandainya perang bubar itu terjadi. Kalau begitu, ya keuntungan Anies Baswedan sesungguhnya. Nah, let's say sobat era sekalian, ya misalnya Prabowo Subianto didukung oleh Jokowi, maka seperti saya katakan, Ganjar sudah akan jadi mac macan ompong, 50 lebih pendukungnya akan hilang karena mereka memilih Ganjar dengan preferensi bahwa Ganjar didukung oleh Jokowi. Tapi kalau Jokowi secara exactly mengatakan tidak mendukung Ganjar, maka Ganjar hanya akan menjadi macan ompong. Jadi pemilih tradisional PDIP saja yang akan memilihnya. Tetapi pemilih Jokowi yang juga tidak kalah banyaknya akan beralih ke Prabowo. Maka Prabowo punya kans untuk menang. Kalau saya, saya bilang basis elektoral, maka sesungguhnya yang potensial berhadapan adalah, walaupun survei di bank Kompas mengatakan Ganjar Nomor Satu, tapi yang potensial berhadapan adalah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Karena Ganjar akan menjadi macan ompong kalau seandainya Jokowi ke Prabowo. Tapi sebaliknya, kalau Jokowi ke Ganjar yang akan menjadi macan ompong adalah Prabowo. Maka, dalam konteks ini, Anies sesungguhnya posisinya aman, safe. Kalau kemudian survei-survei mengatakan sebaliknya, "Ah, udahlah ya, survei udahlah ya." Sepanjang survei itu, kemudian tidak uh, menyebutkan sumber dananya, ya sudahlah. Atau, kalaupun misalnya survei tersebut betul-betul uh, dilakukan, kita tahu juga operasi-operasi di bawah juga bisa menentukan. Survei tersebut independen atau tidak? Karena itu, dari sisi rasionalitas, logic thinking kita mengatakan justru masa yang uh, paling solid itu adalah masanya Anies Baswedan harusnya, karena masa Anies Baswedan tidak dipengaruhi oleh gonjang-ganjing kemana arah uh, Jokowi. Apakah dia mau ke Prabowo? apakah dia mau ke ganjar pranowo. Ini jadi agak aneh kan hasil surveinya dengan logika akal sehat kita kok uh, apa ya? Kalau ceruk pasarnya demikian besar it's okay, tapi ini ceruk pasar kan sebenarnya uh, baik Ganjar maupun Prabowo Subianto memperebutkan legacy Jokowi, suara Jokowi. Sementara Anies Baswedan itu sebenarnya merebutkan memperebutkan eh uh, Suara kelompok-kelompok yang di luar Jokowi sesungguhnya. Nah kalau begitu modelnya ya, maka yang terjadi adalah, uh, misalnya up rating approval Jokowi masih tinggi, katakanlah bisa meraup mempertahankan suara yang 50% puluhan persen misalnya, maka sesungguhnya Prabowo potensial kehilangan suara yang yang dia miliki, ya, dan terbukti itu sudah sebenarnya dari hasil survei kan dia tidak sebesar seperti ketika dia berhadapan dengan Jokowi. Lalu dia berharap dari suara Prabowo. Jadi dia hilang di basisnya, tapi eh dia berharap suara Jokowi. Ganjar juga begitu. Maka sesungguhnya yang bentrok mereka berdua. Nah kalau terjadi perang bubat di antara mereka dan tidak bisa lagi disatukan karena persaingan politik yang demikian tinggi, kan begitu? maka yang terjadi adalah bisa jadi kerjasama itu muncul antara kubu PDIP dan kubu eh, koalisi Perubahan. Walaupun lagi-lagi Andi Arief merengek, berteriak bahwa ada partai yang berkhianat. Bisa jadi fenomena ini ya membuat kemudian Nasdem menjalin komunikasi dengan PDIP untuk menghadapi Prabowo dan Jokowi. Jadi Politik itu ya dinamis seperti itulah, tetapi Demokrat yang sudah dan sudah selalu ngebet untuk menempatkan AHY sebagai wakil presiden selalu menganggap bahwa uh, yang namanya dinamika itu sifatnya tetap. Mereka minta cepat wakil presidennya, cepat wakil presidennya, padahal sampai saat-saat terakhir ini kita tidak tahu bagaimana konstelasi terakhirnya, apakah Ganjar akan terus, apakah... Tiba-tiba PDIP mengalah, dia gabung dengan Prabowo jadi Prabowo Puan, tapi tidak mungkin juga karena Prabowo ingin berpasangan dengan Putra Jokowi Gibran Raka Buming. Lalu Prabowo Gibran akan berhadapan dengan siapa? Ganjar Anis, Anis pasti tidak mau. Yang paling mungkin adalah Anis Ganjar atau Anis Puan. Itu jauh lebih masuk akal. Jadi sama-sama bersaing ya yaitu gesture uh, ketokohan Prabowo dan ketokohan Jokowi melawan ketokohan Anis ya dengan ketokohan Megawati Siapa yang akan unggul itu gambaran head-to-headnya karena kalau misalnya hanya ganjar saja ya dimajukan bersama Megawati nggak akan kuat karena mereka diceruk yang sama mereka berada dalam partai politik yang sama. Sementara Prabowo dan Jokowi itu adalah sebuah kekuatan yang disatukan, Prabowo punya ceruk sendiri, walaupun berkurang dengan adanya Anies Baswedan, kemudian uh, Jokowi punya ceruk sendiri, maka bisa diimbangi dengan Mega yang punya ceruk sendiri, Anies punya ceruk sendiri. Tapi kalau Ganjar dan Megawati, mereka berada pada ceruk yang sama, dan sebagai wakil presiden, pendukung Anies akan lari kalau seandainya dijadikan wakil presiden Beda, kalau Ganjar dijadikan wakil presiden tapi titah Megawati menangkan pasangan tersebut tetap jadinya. Karena itu menjadikan Anies menjadi calon PDIP. Politik. <tik> Politik selalu menyajikan kejutan-kejutan sama dengan terkejutnya kita ketika Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden walaupun menjadi tokoh yang tidak disebut-sebut bahkan tokoh yang waktu itu menjadi ahli yang memperberat uh, posisi Ahok yang tidak lain adalah uh, apa uh, sosok yang didukung oleh Presiden Jokowi dalam uh, dalam Pilgub DKI. That's politik, itulah politik ya Saudara sekalian. Nanti kita akan li lihat ke hari-hari ke depan dan tidak heran dalam konteks ini kalau kemudian Demokrat berteriak karena bisa bisa jadi Demokrat akan ditinggalkan. Jadi Konstelasi terbaru bukan lagi uh, Demokrat, uh, PKS, dan NasDem. Bisa jadi NasDem dan PDIP, <laughs> namanya politik ya, tidak ada yang tidak mungkin begitu ya. Oke, coba kita lihat ke uh, komentar Sobat Erha terkait dengan ini ya. Alhamdulillah, saya bisa uh, apa uh, pagi ya. Oke, kita bacakan ya hasil survei ILC Tribun News uh, Anis Baswedan 83%, Prabowo 7%, Ganjar 10%, Tribun News Anis Baswedan 68%, Prabowo 19%, Ganjar 17%. Ya. Banyak ya hasil-hasil survei ya. Ini bukan survei tapi polling pastinya ya. Nauzubillah min zalik, jangan sampai Pak Anis Baswedan berpasangan dengan Ganjar. Oke. Okay. Siapapun cawapresnya, yang penting capresnya ARB. Banyak yang seperti ini. Ahaye yes, bang, tolong berikan dukungan atau ikut gugatan batas maksimal usia capres. Sekarang sudah ada dua gugatan di MK. Semoga dikabulkan MK karena rata-rata usia hidup rakyat Indonesia itu hanya 64 tahun. Saya punya pendapat sendiri soal ini ya, tapi please, MK harus konsisten dan Anda the guardian of the constitution. Nanti saya tunjukkan di mana salahnya. Seharusnya semua permohonan itu ditolak legal standingnya. Baik mengenai batas usia 535 tahun maupun soal maks batas maksimal usia. Dikaitkan dengan presidential threshold. Atau kalau Anda ingin berubah maka ubahlah semuanya. Oke nanti saya bahas ya. Akan saya bahas. Oke. Kemudian apalagi ya menang si A, B, C tetap aja kalian jadi tukang kuli. Nah ini orang bodoh nih alam kubur. <laughs> kita tidak bicara tentang jabatan atau merebut jabatan, ya. Uh, yang kita bicarakan adalah tentang presiden yang mau bekerja untuk rakyat Indonesia, bukan untuk Refli Harun, tapi untuk rakyat Indonesia. Kalau untuk pribadi insya Allah kita bisa saja punya kehidupan ya. Tetapi bagi rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia ini memiliki harapan dan tidak akan putus asa karena negara bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka. Mau sekolah nggak pusing, mau makan besok negara menyediakan kalau Anda masih penganggur. Nah itu baru negara yang bertanggung jawab. Selama ini yang terjadi adalah ya banyak orang frustasi bunuh diri karena tidak bisa makan, tidak bisa bayar anak sekolah dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu yang kita inginkan dari seorang pemimpin ya bukan yang memperbesar kue kepada oligarki lalu membangun infrastruktur yang hanya dimanfaatkan atau bermanfaat bagi oligark atau oligarki oke Anis yes kalau jadi bergabung kita pindah ke sebelah <laughs> Nauzubillah summa nauzubillah min zalik jangan sampai terjadi. Wacana ngadi-ngadi Ganjar Anis Anis ditaruh nama kedua. Emang siapa GP? Oke. Okay. Anis Ahaye lebih realistis. Mending Pak RW gua dikapuk daripada Ganjar Wapresnya. Aku nonton film ajalah. Misi dan visi bagi air minyak hal mustahil kondi koalisi dan partai esok delay sore tempe esok esok delay esok delay ya ini kacang kedele maksudnya sekarang ini kok kakak ini nyata dan tak malu lagi ya urat malu di para pejabat saat ini sudah putus ya oke bukan <tuh> bukan putus tapi sudah tidak ada ya kemudian popularitas presiden hanyalah dari sensasi bukan prestasi ya kadang-kadang kita bingung kenapa seseorang itu tiba-tiba uh, bisa menjadi calon presiden tanpa kemudian kejelasan di mana track recordnya ya apa yang menyebabkan dia kemudian bisa menjadi uh, unggul dengan calon lainnya ya pokoknya Anies Ahaye kami ingin PDIP jadi partai koalisi apa mas Bang Refli no Ganjar no Prabowo Oke, apalagi ya. Saya otomatis golput kalau sampai Anis Puan atau Anis Ganjar atau Anis Gibran atau PDIP di dalam KPP. Ya, banyak juga yang begitu. Kita lihat ya. Uh, Anis plus siapapun oke okay, asal jangan usungan PDIP oke okay. apalagi ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman janganlah kalian campur adukkan antara kebenaran dan kebatilan dan kalian sembunyikan yang benar padahal kamu mengetahuinya ya <laughs> oke okay, itu 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 uh, hal yang harus kita garis bawahi juga. Wacana kayak gini karena PDIP lagi galau panik bagaikan langit dan sumur secara ideologi visi misi kalau benar kejadian mending Pak Anies mundur dan saya akan golput seumur hidup Oh pemaham Oke sobat era sekalian nanti akan kita lihat ya bagaimana pak uh, akhirnya ujungnya ujungnya itu akan terlihat pada pendaftaran apakah tetap tiga pasangan apakah hanya dua pasangan saja kalau oligarki istana menginginkan hanya dua pasangan. Karena dua pasangan itulah yang memungkinkan eh, mereka bisa dalam tanda kutip memenangkan pertarungan dengan cara ya I don't know exactly. Bisa saja menggerakkan state apparatus, financial resources dan lain sebagainya. State financial resources. Itu yang sebenarnya tidak kita inginkan karena kita ingin pemilu itu berlangsung secara jurdil, jujur dan adil. Mudah-mudahan Uh, apa ya paling tidak bagi Anda yang mendukung Anies Baswedan atau punya preferensi ke Anies Baswedan ya tetap berdoalah bahwa Anies akan tetap menjadi calon presiden sehingga kita punya ada alasan untuk uh, apa ya berkampanye terus-menerus agar uh, pasangan ini bisa uh, menang tentunya. Uh, ada yang mengatakan yang penting Anies presiden, wapresnya siapa saja boleh, tapi ada juga yang mengatakan Anies presiden, tetapi jangan dari PDIP pasangannya. Itu soal yang harus kita garis bawahi, karena toh PDIP pun bisa bersimpang jalan dengan Jokowi, presiden yang mereka besut sendiri, yang mereka uh, apa usung, ya mereka sebagai backbone. Politik begitulah, tetapi di tengah politik yang begitulah saya katakan, moralitas politik tetap harus dijaga, dan ingat tujuan politik adalah untuk mensejahterakan masyarakat seluruh bangsa Indonesia. Karena itulah alasan kita untuk merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.